Islam, nikmat sehat walafiat dan juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa hadir di Masjid Jami' Al-Mutmainnah dalam rangka kuliah subuh Rabu pagi. Mudah-mudahan kehadiran kita, silaturahmi kita pada saat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya, dan mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti sama-sama kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian, langsung saja yaitu sambutan atas nama Ketua DKM Musala Al-Hidayah yang pada saat ini akan diwakili oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Ramdoni. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalati wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa atba'ih wa ala ummatih amma ba'du. Yang kami sama-sama muliakan, yang kita sama-sama muliakan Ketua Kuliah Subuh Rabu Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi beserta para pengurus jajarannya, begitu juga Ketua DKM Al-Mutmainnah Bapak Dr. Andes Haji Nasir dan pengurusnya, begitu juga Ketua Subuh Mingguan Gabungan Ahad Bapak Dr. Andes Haji Madani MSI, guru-guru kita Bapak Kiai Haji Fahmi LC, Kiai Haji Dani Hamzah, Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin, Bapak Kiai Haji Injum Jum Handa, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zainal Mustafa, Bapak Kiai Haji Ahmad Fikri LC, Bapak Ustadz Haji Mursyidin, Bapak Ustadz Haji Syafi'i Karib, Bapak Ustadz Haji Syafi'i Sahabah, begitu juga para ketua DKM, para ketua DKM masjid maupun musholah yang tergabung di subuh gabungan Rabu sekelurahan Jagakarsa yang sama-sama kita muliakan, Bapak RT, RW, lurah dan seterusnya. Namun mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, terutama para ulama dan asatidz yang hadir banyak di tengah-tengah kita, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita, mahabbah kita kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan hadirnya para ulama di tengah-tengah kita menjadi salah satu bukti tanda bahwasanya lingkungan masyarakat kita banyak ulama penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma rzuqna hubbahum. Semoga Allah berikan kita kecintaan kepada mereka. Allahumma hdina tariqatihim. Ya Allah, berikanlah kami jalan untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Warzuqna wahsyurna ma'ahum fil jannah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan para ulama di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang kami muliakan, saya mewakili daripada Bapak Ketua Musholah, Bapak Haji Abdullah, yang pertama mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada para jamaah yang telah hadir pada acara subuh Rabu ini yang ketempatan di Masjid Al-Mutmainnah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, kasih sayang maupun ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saya pun berterima kasih kepada para alim ulama yang telah hadir mengikuti acara subuh pada kali ini, terutama guru-guru kita. Kata al-imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani, beliau katakan, faka'annama biwujudihim istikbaruha, seakan-akan kehadiran mereka semua menjadi pelubur dosa-dosa kita. Yang ketiga, saya berterima kasih juga kepada DKM Masjid Al-Mutmainnah, yang mana sesungguhnya bertempatan di Musholah Al-Hidayah, tapi dikarenakan keadaan COVID dan harus prokes protokol kesehatan yang mana jaga jarak, maka tidak memungkinkan untuk diselenggarakan di musholah kami. Sehingga setelah dimusyawarahkan, maka kami memilih acara ini berada di Masjid Al-Mutmainnah. Hadirin jamaah yang saya muliakan, kita lihat bahwa Masjid Al-Mutmainnah sekarang ini dalam rangka pembangunan, proses pembangunan. Mungkin di antara jamaah maupun hadirin yang menginginkan untuk menjadi donatur atau menginfakkan sebagian hartanya, maka terbuka bagi DKM seluas-luasnya untuk para jamaah yang ingin menginfakkan hartanya di masjid ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yahlifuh, maka sesuatu apapun itu yang kita keluarkan pasti Allah akan ganti. Hatta satu paku itu menjadi nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, kemudian kami berterima kasih juga kepada para donatur jamaah Musholah Al-Hidayah yang menyumbang sih dan juga menginfakkan, membantu tenaga maupun hartanya di dalam rangka suksesnya acara hari Rabu subuh gabungan ini. Mudah-mudahan mereka-mereka semua dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kami selaku mewakili daripada Al-Ustaz Haji Abdullah, mohon maaf sebanyak-banyaknya jikalau dalam segi penyambutan maupun dari segi jamuan banyak kekurangan dari kami, maka kami sekali lagi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu saja sambutan dari kami. Mudah-mudahan amal ibadah kita subuh gabungan ini menjadi ketakwaan hati kita dan juga menjadi amal baik kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Dhani yang baru saja menyampaikan sambutannya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada penceramah kita tadi, saya lupa sebut namanya nih, Bapak Ustaz Dr. Andes Muhammad Ghani Hamzah. Mohon maaf tadi ya.
Untuk selanjutnya adalah ceramah agama atau nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Ghani Hamzah. Namun kami minta waktu disisakan kurang lebih 10 menit karena ada beberapa pengumuman ataupun maklumat yang akan disampaikan oleh Ketua Koordinator Kuliah Subuh Rabu Pagi, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ahmadi. Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Ghani Hamzah, kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil fakhsha'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajah, yaitu Bapak Haji Abdullah sebagai Ketua Musala Hidayah, dan kita hormati juga orang tua kita Bapak Haji Nasir yang mungkin dalam kondisi pada saat ini kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhina koordinator kuliah subuh Rabu Dr. Andes Haji Ahmadi, koordinator kuliah subuh Minggu akhina Ustaz Dr. Andes Haji Madani, Haji Madali, dan juga kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat badannya, biar bisa meneruskan dakwah kita ke depan ini. Para alim ulama, para satid yang cukup banyak, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus akhina Kiai Hasan Fahmi, Kiai Zainal Mustafa, dan para kiai-kiai yang lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanya untuk Allah, selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia yang ada di dunia ini, khususnya orang yang beriman, tentu mereka ingin menjadi orang-orang yang mulia. Mulia di dunianya, mulia di akhiratnya. Bahkan kadang ada juga orang yang ingin mendapatkan kemuliaan semulia-mulianya, setinggi-tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah para aulia-aulia Allah. Dia mengasah kemuliaannya yang Allah berikan, dia asah sehingga puncaknya sampai manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa para aulia-aulia Allah mereka diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah? Karena mereka bisa mengendalikan hawa nafsunya. Siapapun saja di antara kita yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja di antara kita yang selalu senantiasa mengikuti hawa nafsunya, insya Allah direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dunianya apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk mengatasi daripada hawa nafsu ini? Inilah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kuliah subuh yang singkat kali ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia sebagus-bagus bentuk, semulia-mulia bentuk, dan nanti kami akan kembalikan lagi manusia bentuknya yang teramat rendah, lebih rendah daripada hewan. Siapa mereka yang dimuliakan Allah?
Siapa mereka yang bentuknya mulia dari dunia ilah yaumil kiamah? Itulah orang-orang yang bisa dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dan siapa orang yang direndahkan derajatnya oleh Allah? Itulah orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya ajak ke barat, dia ke barat. Dia ajak ke timur, dia ke timur. Ke selatan, dia ke selatan. Dijadikan Tuhan hawa nafsunya, diikuti, disembahnya. Boleh jadi summa radadnahu asfala safilin. Auzubillahi min. Kalau begitu Pak Ustaz, saya kembiri saja ini hawa nafsu saya, agar saya ini bisa selalu senantiasa taat kepada Allah. Oh, juga tidak benar hadirin. Mengembiri hawa nafsu, memutuskan hawa nafsu, memotong hawa nafsu, itu juga tidak dibenarkan dalam agama. Karena kalau kita ini tidak ada hawa nafsunya Pak, sepi dunia ini. Betul enggak? Sepi dunia ini. Coba tuh kita lihat para malaikat, kerjanya ruku, sujud, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak demen tuh malaikat yang namanya perempuan, betul enggak? Enggak demen kepada pangkat dan jabatan. Enggak demen kepada harta dan lain sebagainya. Kenapa? Enggak ada hawa nafsunya. Jikalau manusia hidup di dunia ini tanpa hawa nafsu, menonton dunia ini adem, gak ada yang namanya neraka. Nah, diberikan oleh hawa nafsu oleh Allah, bukan kita ikuti, melainkan kita kendalikan. Kita ajak untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu, itu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tiga orang datang kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Amiril Ummul Mukminin, jelaskan kepada kami bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, jikalau saya menjelaskan, kamu tidak akan mampu untuk mengikuti Rasulullah. Demi Allah, saya akan dapat mengikuti ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Siti Aisyah, Rasulullah kalau malam bangun tahajud, rukuknya lama, sujudnya lama, doanya lama, bahkan sampai menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau salat ibadah sampai sedemikian rupa, sedangkan Allah mengampuni dosamu yang sekarang, bahkan ilah yaumil kiamah diampuni semua dosa-dosamu ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Apakah engkau tidak suka wahai istriku jikalau aku dijuluki orang yang selalu senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nikmatnya Rasulullah bersyukur kepada Allah, solatnya sampai bengkak kakinya. Ini sahabat dijelasin yang demikian, menyimak dengan seksama. Kemudian di siang harinya Rasulullah berpuasa. Baik wahai Amirul Mukminin. Yang kemudian ketiganya pulang, mereka nazar, mereka selalu senantiasa iktikad. Sesampai di rumah malamnya ibadah, terus malam ibadah tanpa tidur. Yang satu berpuasa terus tanpa sahur, tanpa buka. Yang satu lagi enggak mau kawin, enggak mau menikah. Kenapa? Karena kalau saya menikah, ibadah saya terganggu kepada Allah. Berjalan seminggu, dua minggu, sebulan, terdengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihampiri oleh Nabi, dipanggil satu persatu oleh Nabi, hei pulan, kamu ibadah jangan sedemikian rupa. Saya pun ibadah di waktu malam, tapi saya tidur. Karena segala sesuatu punya hak, mata punya hak, telinga punya hak, mulut punya hak, kaki punya hak, harus kita jaga hak-hak itu. Hai bulan, saya pun berpuasa, namun saya berbuka dan sahur. Hai bulan,
saya pun berumah tangga, saya pun menikah, dan siapa orang tidak menikah bukan umatku. Ini artinya boleh hawa nafsu yang diberikan oleh Allah, tapi harus kita bimbing dengan sesuatu yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentang-mentang Rasulullah ibadah terus, ada haknya kita masing-masing. Puasa ada haknya masing-masing. Dan berumah tangga pun kita ada haknya masing-masing. Ini merupakan satu contoh teladan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengikuti hawa nafsu di dunia ini, bisa hancur kita, Pak. Hancur kepribadian kita, hancur jabatan kita, hancur organisasi kita, hancur rumah tangga kita, hancur semuanya. Kenapa? Menjadikan hawa nafsu kita jadikan Tuhan. Memang enak awalnya, tapi kesananya kebelangsak. Betul enggak? Awalnya enak sementara, kesananya hancur kita. Kalau sudah hancur, luntur nama kita, coreng nama kita, disitulah baru kita menyesal. Dan disitulah baru iblis bersorak bergembira. Kenapa kita tidak istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Zuina linnasi hubus syahwati minan nisa. Sesungguhnya manusia itu diberikan rasa cinta, Pak. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, pangkat, jabatan, emas, permata, dan lain sebagainya yang ada di dunia ini. Diberikan oleh Allah rasa cinta, sehingga semangat hidup kita. Tapi ingat, semua yang diberikan rasa cinta itu kepada yang saya sebutkan tadi, jangan berlebih-lebihan. Betul? Jangan berlebih-lebihan. Silakan kita mencintai istri kita, jangan berlebihan, Pak. Karena suatu saat istri kita dipanggil oleh Allah. Kalau kita cinta berlebihan, kita stres, putus asa. Begitu juga kita, istri kita, jangan mencintai suaminya berlebihan. Suatu ketika suaminya meninggal dunia, berlebihan cintanya, stres. Enggak mau ibadah, mengurung di kamar, itu kan celaka namanya. Jadi semua yang ada di dunia ini perhiasan dan diberikan tuh manusia untuk mencintai semua itu, tapi ingat ada batasnya. Kita bisa kendalikan tuh semua. Jangan ambisi untuk mencintai semua, itu akhirnya membabi buta kita membawa manusia. Kenapa? Demi pangkat dan jabatan, demi uang, demi ini, demi itu, habis semua orang kita babat, kita jelaki, kita caci, kita jatuhi. Na'udzubillah min, itu lantaran cuma hawa nafsu. Sekali lagi saya katakan, persilakan kita mencintai semua itu, namun sekedar saja. Jangan kita terlalu mencintai semua itu, mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, bagaimana caranya untuk kita mengendalikan hawa nafsu kita ini, Pak? Ada 3 macam. Yang pertama, kita harus sedikit makan dan sedikit minum. Sedikit makan artinya bukan kita tidak makan, makan sekedar perlunya saja. Jangan sedikit-sedikit makan, itu membiaskan hawa nafsu, Pak. Kalau sudah hawa nafsu kita berbias, membuas, akan celaka hidup kita. Semakin banyak kita makan kenikmatan-kenikmatan, hawa nafsu semakin besar berkobar. Makanya sedikit makan, harus banyak berpuasa. Puasa sunnah, puasa memutih, dan puasa-puasa lain yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena puasa ini merupakan satu resep untuk mengendalikan hawa nafsu, sehingga selamat hawa nafsu kita. Sehingga kata Rasul, hai para pemuda-pemudi sekalian, jikalau kamu mampu untuk bernikah, silakan menikah. Andai kamu tidak mampu, silakan memperbanyak puasa. Kenapa puasa? Karena puasa dapat
mengendalikan hawa nafsu dari bergejolak yang teramat buas dengan puasa, insya Allah kita selamat. Itu yang pertama. Harus kita sedikit makan, bukannya tidak makan, makan teratur, makan dengan kita kebutuhan kita, jangan makan semakan-makannya. Apalagi kita makan barang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sudah kacau kalau begitu. Lalu yang kedua, yaitu sedikit kita tidur. Sedikit kita tidur bukan kita buat begadang. Sedikit tidur kita di waktu malam kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang sholat tahajud adalah orang-orang kebiasaan orang-orang yang soleh. Dan orang-orang yang soleh selalu senantiasa hawa nafsunya bisa dikendalikan. Dari mana? Dari sholat tahajudnya yang tekun diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga ini yang saya katakan, sedikit minum, jangan kita sedikit-sedikit minum. Jadi kita atur kepribadian kita untuk menjadi orang yang sempurna. Laqad khalaqnal insana, kita makan, sedikit kita minum, sedikit kita tidur. Karena yang namanya hawa nafsu ini, Pak, pernah Allah menciptakan hawa nafsu dengan akal. Akal diciptakan oleh Allah, ditanya oleh Allah, "Hai akal, siapa kamu?" "Saya adalah hamba Allah. Engkau adalah Tuhanku yang aku sembah." Kemudian ketika ditanya hawa nafsu, "Siapa engkau?" Sombong hawa nafsu menjawab, "Saya," kata hawa nafsu, "saya adalah saya, engkau adalah engkau." Coba lihat, Tuhannya dikata begitu hawa nafsu, "Saya adalah saya, engkau adalah engkau." Sombong. Akhirnya itu hawa nafsu dilemparkan oleh Allah ke neraka 70 tahun. Bangkit lagi ditanya, "Siapa engkau?" "Saya ialah saya, engkau adalah engkau." Tidak juga mau bertobat, Pak. Itu hawa nafsu kekarnya demikian. Makanya wajar kalau kita mudah dihancurkan oleh hawa nafsu, dibakar saja enggak nempel di hadapan Allah. Kemudian Allah ambil lagi hawa nafsu, dilemparkan ke neraka yang namanya lapar. 70 tahun dilaparkan hawa nafsu. Oh, ternyata dia tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. "Siapa saya?" "Saya adalah siapa engkau?" "Engkau, saya adalah hamba Allah, engkau adalah Tuhanku." Kenapa? Dikasih, disiksa, di azab, ditaruh neraka di tempat yang lapar 70 tahun, baru hawa nafsu itu sadar, "Sesungguhnya saya hamba Allah, engkau adalah Tuhanku." Artinya apa? Ternyata hawa nafsu sebesar apapun bisa dijinakkan dengan memperbanyak puasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah katakan Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadhuli fi ibadi, wadhuli jannati." Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapa mereka jiwa-jiwa yang tenang? Yang bisa dapat mengendalikan hawa nafsunya. Siapa jiwa-jiwa yang meringsang, yang tidak tenang? Orang-orang yang tidak bisa dapat mengendalikan hawa nafsunya. Semakin buas hidupnya. Kenapa? Karena enggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Diikuti saja ini dan itu diikuti, bukan semakin nikmat, semakin buas, semakin tidak dapat ketenangan. Oleh karena itu, orang yang tenang yang bisa dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dialah hamba-Ku yang benar, yang tidak terpengaruh hawa nafsunya dengan hidup pikuk dunia ini. Dialah golongan hamba-Ku yang kanan, dan dialah hamba-Ku yang akan Kumasukkan ke dalam surga-Ku, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mengendalikan hawa nafsunya dipanggil oleh Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ayat yang selalu kita dengar setiap arwah dibaca di doa. Nah, itu semua dalam intinya orang-orang yang bisa dapat mengendalikan hawa nafsunya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, ketenaran, ketenangan, semua Allah sudah berikan kepada kita, kemuliaan tinggal kita asah ke depan masing-masing. Bagaimana asah kita untuk menjadi orang yang mulia? Tentu dengan menegakkan hawa nafsu, istiqomah, kemudian kita taat kepada Allah, menjauhkan larangannya dengan istiqomah, insya Allah di akhir hayat kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir saya doakan semua dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezekinya, mudah-mudahan dimatikan husnul khatimah, rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah sekalian, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Dr. Andes Muhammad Ghani Hamzah yang baru saja menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk kuliah subuh Rabu pagi ini Pak, itu bisa kita lihat di YouTube, namanya Kuliah Subuh Rabu Pagi ya, Jaga Karsa. Ya, kita lihat di situ Pak, biar makin banyak penggemarnya, biar kuliah subuh Rabu pagi makin makmur ya. Amin. Biar makin terkenal di mana-mana ya. Selanjutnya adalah informasi ataupun maklumat yang akan disampaikan oleh ketua koordinator kuliah subuh Rabu pagi, sampaikan oleh Makarom Ustaz Dr. Andes Ahmadi. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini, yang mengimami surat kita tadi, yaitu Kiai Haji Hasan Palmi S.I., penceramah kita yang baru saja memberikan ilmunya kepada kita, Pak Kiai Haji Ghani Hamzah, juga Pak Kiai Haji Jenderal Mustofa, Pak Ustaz Haji Mursidin, Pak Ustaz Haji Syafi'i Karim, para tokoh yang hadir, koordinator kuliah subuh Ahad pagi, Bapak Ustaz Haji Madani Madali, Bapak Haji Haryono, Pak Ustaz Kamaluddin yang hadir, dan yang lainnya para ustaz, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, barangkali di belakang juga banyak karena tempatnya datangnya belakangan, ya di belakang dia. Para ketua DKM, wabil khusus DKM Masjid Musola Al Hidayah, Bapak Haji Abdullah beserta jajarannya, DKM Masjid Al Mutmainah, Kakanda Dr. Andes Haji Ahmad Nasir, yang sampai saat ini kesehatan masih belum pulih Pak, sehingga tidak hadir. Tentunya kita doakan, walaupun beliau masih sakit, tapi sebagai ketua masjid yang sedang lagi membangun masjid ini, mudah-mudahan pembangunannya berjalannya juga nggak sakit Pak. Ketuanya sakit, tapi pembangunan jalan terus. Mudah-mudahan nggak sakit juga. Mudah-mudahan. Dan alhamdulillah, dari waktu ke waktu pembangunan ini hampir mencapai 50%. Barangkali ketika nanti kubah yang di atas dipasang, ini dicopot, ini udah aman kita sholat Pak. Begitu. Saya khawatir tadi ketar-ketir takut hujan nih, barangkali kalau hujan ada bocornya juga nih.
Tapi alhamdulillah, kita kuliah subuh ini walaupun musim hujan, jarang diguyur hujan waktu subuh, alhamdulillah. Para jamaah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat tentunya, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga pada subuh ini kita masih melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim subuh, yang kita laksanakan rutin setiap Rabu sekelurahan Jagakarsa. Tentunya harapan dan doa mudah-mudahan kegiatan ibadah kita ini senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin jamaah yang berbahagia, tentunya yang pertama saya secara pribadi mohon maaf wabil khusus kepada pengurus musola At-Thahirin dan musola Al-Afiyah di Jalan Keramat, karena ada dua kesempatan pertemuan itu saya tidak hadir. Saya barangkali dapat teguran, disuruh istirahat Pak selama 25 hari, alhamdulillah. Dan kemudian juga ada libur selama dua pertemuan. Jadi liburnya ini bukan karena saya sakit Pak, bukan. Karena memang ini ya kita menghormati himbauan yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kita. Karena memang ada surat datang, kita suruh istirahat dulu. Ya alhamdulillah kita evaluasi selama dua pertemuan dan sekarang kita buka kembali. Dan mudah-mudahan ke depan 2021 ini ya nggak ada libur lagi deh Pak. Pusing Pak banyak liburnya nih, ngatur jadwalnya terutama. Pusing lagi ngaturnya. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua, ini tadi ada jadwal kuliah subuh tuh Pak, yang dipotokopi. Memang nggak banyak, ada 100 fotokopi. Tapi nanti juga di grup itu udah di-share. Itu adalah jadwal 5 lokasi yang kemarin tertunda di tahun 2001. Itu ada dari bulan Juli, ada kalau nggak salah ada bulan Oktober kalau nggak salah. Itu ada 5 lokasi Pak. Jadi itu nanti di Januari sampai awal Februari itu kita isi dari lokasi-lokasi yang tertunda. Seperti itu. Harusnya ada 7 lokasi. Ini ada 2 lokasi, yaitu Musholah Al-Iman di Gang Macan, Kampung Kandang. Beliau telah mengikhlaskan arisannya katanya. Jadi beliau nggak usah ngambil, karena yang seperti Al-Munfi'un, barangkali kalau pengurusnya ada ini, nanti di bulan Maretnya akan dapat lagi jadwalnya. Ini kan susulan. Nanti di bulan Maret, itu Al-Munfi'un akan dapat lagi. Ini Al-Munfi'un besok di awal Januari. Di bulan Maret akan dapat lagi jadwalnya. Nah, Al-Iman itu dia nggak mau besok ambil karena dia nunggu di bulan Maret. Akhirnya dia mengikhlaskan uang arisannya. Seperti itu. Jadi untuk Al-Iman, arisannya dia nggak jadi ambil, dia ikhlaskan katanya. Nggak apa-apa, nanti katanya di bulan Maret aja dia menjadi tuan rumah. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi adalah Masjid Al-Barkah, Jalan Jeruk. Beliau ini memang harusnya dapatnya di bulan Juli. Waktu itu dipindah ke Al-Bahjah. Saya berharap ketika itu Al-Barkah ini pembangunannya ini bisa seperti Al-Mutmainah gitu. Walaupun darurat kita bisa melaksanakan kuliah subuh secara darurat gitu. Tapi sampai saat ini kondisi bangunannya, kemarin saya alhamdulillah kesana sama Pak Haji Nur, itu memang nggak mungkin Pak kita melaksanakan di sana. Karena memang dia bikin itu 4 lantai Pak. Lantai pertama untuk parkir, lantai kedua ruang utama sholat, lantai ketiga sholat, lantai empat kubah. Seperti itu, kelihatan masih lama. Dan yang kedua, dari Al-Barkah ini telah mengirimkan surat secara resmi Pak, bahwa dia, Al-Barkah ini, pengurusnya menyatakan sementara istirahat dari kuliah subuh Rabu. Sampai dengan informasi dalam surat ini adalah masjid itu selesai. Jadi nanti ketika barangkali uang arisan kurang satu, ya ini Al-Barkah yang memang udah berapa tempat ini nggak mengisi uang arisannya. Jadi dari Al-Barkah ini resmi mengirim surat, ditandatangani oleh ketua masjidnya dan pengurus-pengurus yang lain, bahwa untuk sementara istirahat Pak, bukan berhenti, istirahat sampai menunggu masjidnya ini selesai. Seperti itu. Karena barangkali memang kalau menurut kondisinya, ya memang nggak mungkin kita bisa melaksanakan kuliah subuh di sana. Dan yang paling penting,
ini yang akan saya sampaikan adalah masalah uang arisannya. Ini Al-Barakah ini seharusnya bulan Juli ini udah dapat ya satu putaran, Pak. Tapi kami tunda hingga saat ini belum dapat. Seharusnya dia di Januari awal kita akan berikan jadwalnya. Tapi karena tempatnya tidak mengizinkan, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat sementara. Dan ini uang arisannya ini harus dikembalikan persoalannya. Karena memang arisan itu kan wajib, Pak. Seperti itu. Dan kemarin kita ke sana untuk sementara ini kita tutupi dengan uang kas. Seperti itu. Ini jadi mau enggak mau ya, ini kepada para DKM saya mohon supaya nanti untuk Al-Barakah ini ya terserah, Pak. Mau didobelin atau mau dicicil, enggak apa-apa deh, Pak. Yang penting ini uang kas ini bisa, karena nilainya lumayan, 4.800. Nilainya 4.800 itu satu putaran itu. Jadi barangkali para DKM nanti ya ini untuk Al-Barakah supaya uang arisan ini dibayarkan ke Pak Jinur. Terserah mau dengan cara cicil sampai bulan Maret enggak apa-apa, Pak. Barangkali sebulan ini 50 seperti itu enggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu kita mengambil terlalu banyak dari uang kas. Inilah resikonya, Pak, memang. Seperti ini gara-gara jadwal yang berputar-putar ya seperti ini. Seperti itu. Dan ini juga barangkali seharusnya kita memberikan arisan ini kepada Al-Iman, ya udah kita ke Al-Barakah aja. Jadi harusnya kan kita bayar dua tuh. Al-Iman dan Al-Barakah, karena Al-Iman itu mengikhlaskan, ya udah kita pikirkan Al-Barakah aja. Nanti ketika Pak Haji Nur barangkali mengatakan, "Ini untuk Al-Barakahnya mana arisan, Bapak jangan marah. Ini kita udah sepakat, tolong untuk Al-Barakah ini arisannya diberikan ke Pak Haji Nur, terserah mau dengan cara cicil, mau sekaligus, nggak apa-apa itu, Pak. Silakan. Kemudian yang setengah putaran lagi, itu barangkali saya nggak akan meminta dari bos kalian, barangkali nanti dari uang kas. Karena setengah putaran itu 2.400.000, itu nggak apa-apa, dari uang kas saja nggak apa-apa. Yang saya mohon, itu yang satu putaran, yang 4.800.000, ya tolong dibayarkan ke Pak Jinur, karena memang hak dari Al-Barakah, seperti itu. Jadi yang setengah putaran lagi, karena kita juga mintanya bingung mana yang belum, mana yang udah, ya udah kita pakai uang kas saja, seperti itu, Pak. Jadi kita sama-sama berkorban untuk Al-Barakah. Kemudian juga untuk Al-Barakah juga, insya Allah barangkali Rabu depan ini giliran Asakirin, Pak Ustaz Haji Mursidin. Nah beliau akan mengadakannya di Masjid Al-Wiqayah, informasinya. Nah barangkali untuk Al-Barakah ini kita akan membantu, Pak. Jadi saya beritahu pada pagi hari ini, nanti kita akan menggalang dana untuk Al-Barakah. Jadi tolong Bapak-bapak, barangkali yang pembangunan masjid musholanya sudah selesai, yaitu sekarang gantian, Pak. Seperti itu. Jadi barangkali nanti di Al-Wiqayah itu, silakan Bapak-bapak, barangkali yang ingin membantu, yang musyawarah dah dengan pengurus masjid dan musholahnya, DKM-DKM masing-masing, kira-kira kita membantu berapa, gitu. Makanya saya kasih tahu duluan. Jadi tolong ini saudara kita, anggota kita, yang saat ini memang sangat membutuhkan anggaran, kita bantu semampu kita. Jadi nanti berapapun nilainya, ya nanti Alhamdulillah kita akan serahkan. Atau barangkali nanti ada yang mau langsung, silakan. Atau dikoordinir sama Pak Haji Nur juga nanti bisa seperti itu. Tapi yang pasti barangkali nanti di Rabu depan ini kita akan menggalang dana untuk saudara kita yang pada saat ini memang sangat membutuhkan biaya untuk penyelesaian Masjid Al-Barakah Jalan Jeruk. Gitu, Pak. Jadi jangan pas giliran kita menggalang dana jangan gak hadir, disuruh harus hadir banyak, Pak, nih. Seperti itu. Jadi musyawarah dulu, Pak, di musyawarah masjidnya, musyawarah nih kita membantu berapa. Wabil khusus barangkali masjid-masjid yang sekarang ini udah selesai, udah rapi. Itu tolong ya, kita barangkali ketika kita ngebangun banyak orang bantu, nah sekarang kita udah selesai, bantulah yang lain seperti itu. Jadi saling bantu, Pak. Itu seperti itu. Nah inilah perlunya kita, paguyuban kita ini supaya bisa meringankan beban dari DKM masjid yang sedang dalam renovasi atau pembangunan total. Memang Al-Barakah itu pembangunan total habis, Pak, bongkar habis. Kemarin saya naik sampai ke lantai 3 itu udah dicor, Alhamdulillah. Ya kelihatannya
seperti inilah, tapi dia 4 lantai, tinggi, tinggi banget Pak, seperti itu. Jadi menurut informasi ngecor aja sampai kalau 6 kali ngecor katanya, seperti itu. Nah itu kita ngebayangin kalau 6 kali ngecor biayanya berapa tuh? Kalau nggak salah anggarannya sampai 11 miliar berapa itu kemarin, dari yang saya dapat informasi. Besok mungkin ada proposalnya dikasih. Barangkali kalau ada pengurus dari Al-Barkah yang hadir, besok tolong minta proposalnya, satu lembar, satu buku ya. Nanti akan kita jelaskan berapa anggaran yang dibutuhkan. Kemudian yang lain, ini adalah masalah kalender Pak. Ini kalender yang fotonya sampai saat ini belum ngirim, ya otomatis kita pakai kalender di kalender lama, foto kalender lama. Termasuk juga barangkali, ya petugas-petugas ini. Nanti yang petugas-petugas yang masih ganteng-ganteng ya udah nggak apa-apa. Kemudian juga pengurus-pengurus DKM ini yang fotonya belum dikirim, ya nanti kita pakai yang lama. Ini jangan kaget ketika dicetak. Dan kami mohon maaf, ini memang agak telat Pak untuk mencetaknya ini, makanya kami membuat jadwal sementara itu Januari sampai awal Februari. Jadi memang agak telat karena memang penyusunan jadwalnya kemarin saya terkendala karena kurang sehat. Kemudian juga karena ada libur ini, kemudian ya koordinasinya jadi agak kurang rapi gitu. Makanya ini agak terlambat. Insya Allah di bulan Januari itu kalender akan selesai. Dan harganya Pak enggak 20.000, sekarang 30.000 Pak. 30.000 karena memang ya informasi dari orang cetakannya udah bukan rahasia lagi, karena ini naik itu naik, ya ikutin aja lah. Yang penting jadi gitu. Seandainya ada lebihnya, seandainya Pak ada lebihnya nih, ya ini terus nanti kita umumkan secara transparan. Artinya tuh ada juga donatur-donatur yang punya usaha, saya udah hubung-hubungin seperti tahun lalu. Barangkali kalau ada yang punya usaha masih ada waktu kali, istilahnya ada yang memberikan infak, walaupun saya nggak wajibkan harus berapa ya, terserah ikhlasnya gitu. Ada 6 atau 7 atau ya 7 kalau nggak salah, yang para punya usaha, terutama ya anggota kuliah sibuk kita juga, itu membantu dia mengirimkan fotonya, nanti akan kita cetak. Barangkali Pak Haji Madani juga bisa, itu barangkali kalau udah punya usaha, termasuk Pak Haji Hairudin, alhamdulillah juga udah masuk tentunya. Jadi intinya ya dari kita untuk kita gitu. Jadi nanti kondisi uang kas sampai saat ini memang saya belum laporkan karena memang belum apa namanya, belum terkoordinasi dengan baik. Barangkali minggu depan insya Allah laporan keuangan atau uang kasnya akan kita laporkan, sampai saat ini berapa nilainya, berapa jumlahnya, sehingga nanti barangkali bapak-bapak ini biar tahu bahwa uang kas kita sekian, seperti itu. Kemudian yang lainnya, ini kaitannya masalah tempat Pak. Ini untuk musola-musola sekarang nggak bisa lagi mengadakan kuliah subuh ini di musola. Ini harus pindah Pak ke masjid. Jadi memang ini ketentuannya, kita udah rapat pengurus. Karena kalau di musola, apapun alasannya itu terlalu sempit. Jadi duduknya ini gempet-petan gitu Pak. Ini kadang-kadang YouTube kita ini kemana-mana ini. Nah inilah kita kadang-kadang dipantau Pak nih. Jadi kuliah subuh Rabu ini memang anggotanya ada dari orang-orang pemerintahan seperti Pak Wakil Camat, Pak Lurah, itu ada Pak di dalamnya, di grup kita. Nah barangkali ketika kita duduknya di musola itu terlalu sempit, rapet, empet-empetan, nah itulah kadang-kadang bahan dari evaluasi adanya surat untuk teguran-teguran seperti itu. Jadi saya mohon maaf barangkali ke untuk Al-Muntiun, ya ini mau gak mau nih harus hijrah dulu barangkali ke Nurul Madinah. Barangkali ini kita nggak usah malu, nggak usah gengsi karena kondisinya seperti ini. Seperti Pak Haji Abdullah juga kemarin awalnya pengennya mah di tempat dia ya, tapi kita jelasin karena kondisinya sekarang ini Pak, pandemi ini tambah parah sekarang ini. DKI aja sekarang udah 1.700 per hari Pak, dan di Jagakarsa ini banyak banget Pak sebenarnya nih yang kena. Ya mudah-mudahan kita selalu hadir di sini di pengajian ini, senantiasa dijaga kesehatan kita Pak. Dan yang paling penting ini masker Pak, ini masker jangan dilepas-lepas Pak. Emang kita salah satu kunci pencegahan itu ya masker. Kita udah gak bisa apa-apa lagi kecuali kita pakai masker. Jadi memang pemerintah itu anjurannya masker itu memang udah benar-benar banget itu untuk menjaga kita. Barangkali masker lah yang paling penting. Karena kalau kita lupa cuci tangan, barangkali kita dempet-dempetan gini, kalau kita pakai masker ya mudah-mudahan. Jadi mau enak nggak enak, ya pas kuliah subuh kita ini masker, jangan nggak ada yang bawa masker Pak. Jadi bawa tapi dipakai juga gitu maksudnya.
Ini karena kita duduk kayak gini, kalau nggak pakai masker ini resikonya lebih tinggi. Kalau kita saling pakai masker, itu istilahnya 0% penularannya. Ini saya juga baca juga Pak, baca-baca di YouTube, di WA gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang sekarang kunci utama untuk menjaga cuma masker Pak. Kalau cuci tangan kadang-kadang kita sering lupa. Kalau kita jalan kemana-mana nggak bawa hand sanitizer kita lupa. Tapi kalau masker itu memang paling penting. Seperti itu. Jadi marilah sama-sama kita jaga kuliah subuh kita ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk dan kesehatan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada guru kita Bapak Haji Ahmadi yang baru saja menyampaikan beberapa pengumuman. Ya, masalah kalender tuh iklan ada belum ada iklan masalah hewan kurban tuh Pak. Bagi yang jualan hewan kurban silakan ya pasang iklan di kalender kuliah subuh Rabu pagi. Ya, insya Allah tambah laku tambah berkah ya. Dan dari saya cukup sekian. Sebelumnya doa penutup akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Zainal Mustafa. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kantung hijau alhamdulillah 1.620.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita telah sisihkan mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Nahmaduka ya Allah, wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anta yasaru umurana umurad dunya wal akhirah, wa antarzuqana rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan fi. Allahumma alif zata bainina wa aslih ahwalana ila asanil hal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.